Yang diselamatkan, kalau enggak, insya-Allah, salam. Semoga selalu terus berjalan, kepada baginda Rasulullah. Selamat malam, tidak apa-apa kepada keluarga koran. Kalau antara sahabatnya. masyaAllah, terbesit dalam hati saya sebagai MC sih, kita buka jaring dengan pembacaan al-qur'an bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fatihah. Kemudian. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر, البصر خاسئا وهو سعير وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين wa a'tadna lahum adzab sair saddaqallahu azim mari kita bersama-sama membaca selawat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu ala nabi muhammad sallallahu <Sessizuk> salam <Sess <Sess> حبيبي الله صلاة الله سلام الله على حَبِيبِ اللَّه تَوَسَّلْنَا بِبِسْمِ اللَّه وَبِالْهَادِي رَسُولِ اللَّه وَكُلِّ Jahi dilinlang bi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مدل له ومن يدل فلا مدل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami Ustadz Ustaz Syekhoni, guru kita Al Hafidz, semoga senantiasa disehatkan umurnya, dipanjangkan umurnya dan diberkahi dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Dewan Syuro Masjid Miftahul Jannah, Amir, kemudian Wakil Amir dan segenap jajaran pengurus yang kami hormati. Tak ketinggalan pula kepada jamaah Masjid Miftahul Jannah, ini alhamdulillah ada jamaah jauh dari Sunan Kalijogo. Alhamdulillah hadir juga Kang Asep yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Yang kedua, selawat dan salam adalah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Kemudian, saya selaku sohibul hajat yang pertama sangat berterima kasih kepada hadirin sekalian tamu undangan yang berkenan hadir untuk mendoakan saya dalam hari, malam hari ini, atau majelis hari ini, saya pribadi selaku uh, pengurus. Selaku juga imam di sini sangat meminta maaf kepada jemaah sekalian Karena pastilah selama menjadi imam di sini saya banyak salah, banyak khilaf Baik tutur kata, sikap maupun tindakan Saya dalam hati yang paling dalam mengucapkan banyak, banyak seribu maaf Mohon dimaafkan ya alamin. Iya sama-sama Kemudian Barangkali nanti ada tanggungan Bisa kita Bicarakan di belakang Insya Allah Kemudian poin selanjutnya adalah Kesan saya selama menjadi Jamaah Miftahul Jannah Alhamdulillah Miftahul Jannah Sudah membersamai saya selama di Korea selama hampir lima tahun ya lima tahunan saya alhamdulillah menjadi jamaah masjid Nefthalul Jannah dari zaman saya lajang sampai saya menikah sampai istri saya melahirkan alhamdulillah penuh iya penuh, penuh dramatis alhamdulillah Masjid Miftahul Jannah adalah sebagian daripada uh, kehidupan saya. Iya. Uh, maka dari itu, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada para, para uh, pendahulu, kepada para senior sesepuh, terutama Pak Haji Teguh. Alhamdulillah ada dalam segala kondisi. <laughs> Alhamdulillah semua teman-teman sekalian Pak Budi ya. <laughs> Alhamdulillah Iya kesan saya sangat sangat berkesan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Insya Allah semoga perjumpaan kita di Korea ini berlanjut di Indonesia dan berakhir di surganya Allah amin amin ya rabbal Alamin. kemudian pesan saya kepada teman-teman sekalian khususnya pada adik-adik saya penerus jamaah masjid miftahul jannah ya ini amirnya sangat menyimak <laughs> alhamdulillah insyaallah nanti amir banyak uh, teman perjuangan ini amir sudah multitasking media sendiri <laughs> bikin pengumuman sendiri ya Insya Allah saya pesan untuk teman-teman sekalian terutama generasi penerus Masjid Niftol Jannah untuk saling belajar untuk memakmurkan masjid kita karena kita di Korea tidak lain tidak bukan adalah untuk ajang belajar kita Insya Allah nanti ilmu yang kita dapatkan di sini berguna kelak di masyarakat ketika kita pulang ke Indonesia Insya Allah Siap ya Mas Joni ya. Mas. <laughs> iya Mas Joni, insya Allah penerus Amir ya. <laughs> ya kandidat. Ah, insya Allah. Kemudian uh, pesan juga, insya Allah nanti setelah saya uh, pulang juga harus ada penerus Imam sholat Jumat. Nah, nanti bisa dikaderisasi lagi Amirnya. Nanti alhamdulillah di shift saya yang sepabrik ada bahaji Sarvin. <laughs> ya insya Allah nanti kalau masih di uh, uh, masih di Gyeongseng bisa menyempatkan waktunya ke sini. Uh, nanti uh, uh. ini tugas besar juga nanti buat pengurus kalian untuk mengkaderisasi calon calon imam kita agar jamaah tetap ada walaupun satu soft. Yang penting ada sholat Jumat, Amin ya. Insyaallah ya Mas Joni ya, iya. Insyaallah seperti itu kurang lebihnya saya minta maaf sekali lagi saya meminta doa restu kepada teman-teman sekalian agar perjalanan saya nanti pulang ke Indonesia diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, terutama nanti tes PCR-nya itu yang sangat deg-degan uh, karantina kemarin Ustadznya udah cerita ada jemaah uh, masjid lain yang udah mau pulang tetapi pas PCR positif akhirnya di cancel karantina dulu uh, semoga Insyaallah nanti saya negatif dan dilancarkan sampai Indonesia Amin amin ya rabbal alamin iya saya minta Al-Fatihah untuk roh dan jiwa saya agar diberikan kesehatan ala hadhihi wa ala kunatin sholihan husun hususan ila ruhi wa jasadi al fatihah a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Kurang lebihnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. deg-degan pak bismillah, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in amma disclaimer dulu ini kalau ngomongnya kurang sopan ngomong Jawa juga kasar saya mohon maaf nggak bisa bahasa formal <tuh> <tuh> uh, puja dan puji syukur dan sholawat serta salam saya makmum kepada pembawa acara Ahlul Kiram para alim para ulama sesepuh bini sepuh yang termuliakan guru kita Ustadz Syekhoni Al-Hafidh yang kami hormati para dewan suro, jajaran pengurus masjid miftahul jannah, serta para jamaah sekalian dan juga ada kang asep yang jauh jauh datang dari sunan kalijaga dan kami sangat berterima kasih kepada para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini Alhamdulillah malam ini adalah malam yang sangat spesial Spesial apa harus senang apa sedih Gak tahu ini e, Spesialnya itu kalau senang ya ini peringatan maulid nabi kita mempelajari Perjalanan baginda nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai Sidratul Muntaha yang insya Allah akan dijelaskan panjang dan lebar oleh guru kita Ustadz Syekhoni dan sedihnya kita malam ini seremonial eh, akan perpisahan ini jamaah juga Amir juga pengurus juga Imam juga bingung kita Amir sebelum saya Amir periode 2018-2019 tulisannya dan lama banget uh, beliau ini banyak banget jasanya di masjid kita ini kami sangat berterima kasih ngomong apa ya? <tuh> Ya, intinya saya mewakili uh, para jamaah sekalian sangat mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Mas Fauzan. Buktinya ini acaranya beliau, Saibul Lajah dan beliau juga yang paling banyak mengemban tugas ini. Disuruh uh, pembacaan ayat suci, disuruh selawatan sekalian. Nanti setelah beliau pulang, gimana nasib kita? <laughs> siapa siapa yang mau menggantikan beliau kalau beliau sudah pulang? Kalau kita ada acara begini, kayaknya kita perlu regenerasi deh. Tapi tapi kalau setiap kita mau memulai eh, pelantikan eh apa? apa namanya? pelatihan untuk ini untuk itu kok sepi ya? Ya itu harapan-harapan kami, harapan dari pengurus. Kalau misalnya ada pengajian atau ada acara apapun itu yang memakmurkan masjid kami mohon partisipasinya pada para jamaah sekalian untuk kalau bisa siapa tahu eh, bisa maju untuk mengisi misalnya pembacaan suci atau solawat dan tadi juga disinggung oleh mas pauzan itu kalau hari jumat itu eh, lawan sip saya itu kadang suka kosong kalau nggak ada yang apa bisa hadir, imam sebelum imam biasanya. Nah, itu kayaknya kita perlu banget untuk belajar. Jadi, siapa saja yang ada itu bisa menjadi khotib dan imam. gitu kang ya ya sekali lagi kami mohon dan kami sangat berterima kasih juga eh kami sangat meminta maaf karena eh, selama mungkin selama menjadi jamaah dulu terus diangkat menjadi amir dan menjadi dewan suro kami sebagai teman sebagai Jamaah juga itu mungkin banyak salah dari tutur kata, kelakuan atau sikap yang disengaja maupun yang banyak, tidak banyak apa tidak disengaja. Kami sangat mohon maaf, semoga dimaafkan, Jemas. Ya Pokoknya doanya yang terbaik, semoga apa yang didapat selama ini di Korea. Menjadi berkah, dan nanti sampai uh, ke Indonesia dengan selamat bertemu dengan keluarga. Kami menitipkan salam juga kepada keluarga, salam dari kami. Pokoknya, itu saja. Uh, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Ini ada tambahan. Tentang laporan keuangan masjid Miftahul Jannah, untuk bulan Januari 2022 tahun ini, itu pengeluaran sekitar 1.997.752 won, sedangkan...

lift 60.000 dan biaya operasional apa itu? Mobil transportasi itu kira eh, totalnya sekitar tadi. Sedangkan pemasukan untuk bulan Januari sebesar 1.306.000. Itu kita dapat dari kotak Jumat, infak kotak berangkas, infak dari penghuni tetap, dan infak dari eh, asrama neonen. <tuh> Sebenarnya ini untuk bulan-bulan sebelumnya, eh, mulainya dari awal COVID-19 itu, itu pemasukan kita itu menurun drastis. Intinya setiap bulan itu hampir selalu minus. Kadang pas, seringnya minus. Nah, kalau minus itu cara kita menutupinya itu dari alhamdulillah dari dari warung Pak ya. Dari warung Alhamdulillah juga banyak dari infak infak jamaah yang lain yang menyusul itu. Nah, kalau kita pengeluaran kita pengeluaran kita itu tetap sekitar 1.900 sekian, sedangkan pemasukan kita itu tidak tentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Kalau ini diterusin sampai seterusnya, ini bakalan saldo kita juga minus. Warung yang apa itu? Yang dananya itu sebenarnya buat darurat saja. Itu bisa lama-lama juga minus. Maka kami ini akan mengeluarkan, kami akan mengeluarkan apa itu proposal. Proposal sebenarnya sih sumbangan, donasi, <tuh> proposal yang akan kami kirimkan ke masing-masing asrama, masing-masing eh, gisuksa gitu. Tapi bukan berarti yang perorangan itu tidak, yang perorangan kita tagih langsung. <tuh> 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 Ini apa itu? donasi tapi setengahnya maksa anggap aja ini eh, kami ini memaksa untuk amal jariah jenengan semua kalau kita apa itu infak di masjid itu kan pasti buat sewa gedung pasti buat biaya air gitu dan setiap tetes air yang mengalir yang dipakai itu Insya Allah kan dihitung ibadah dan selalu ditulis sebagai amal jariah, ya. Insya Allah, ya begitulah. <laughs> Mungkin ada tambahan, baik. Kalau tidak ada tambahan. Langsung saja ke acara berikutnya. Sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا بالإيمان حمدا بالإسلام حمدا بالسنة وبعده لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول الله بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية صدق العظيم جاء الله seluruh Jamaah yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati, yang semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rahmati Allah. Mungkin tidak banyak pertama niat tabarukan, eh, lailatul isra', ya rahmati Allah ada beberapa sebab hingga sampai titik terjadinya peristiwa Isra. Salah satu kitab menyebutkan entah ini soeh atau tidak, saya hanya menyebutkan dalam kitab ini yang pertama dalam kitab Durotun Nasihin. Ada perdebatan antara langit dengan bumi perdebatan antara langit dan bumi ini merasa paling unggul langit merasa dirinya paling tinggi kemudian berkata anak Khiro Minki aku lebih baik daripada engkau wahai bumi lantas bumi juga membalas anak Khiro Minki aku juga lebih baik daripada engkau langit dengan apa? Di bumi ada sungai, ada hutan, ada lautan, dan sebagainya Maka kemudian menegaskan bumi ini Ana minki. Aku lebih baik daripada engkau Kata bumi kepada langit Lantas kemudian langit juga membalas Ana minki. Aku lebih baik daripada engkau Justru di langitlah tempat bintang-bintang bersinar Tempat matahari kemudian lewat katanya apa namanya katanya langit atau tempat kemudian malam kemudian hadir siang kemudian datang maka kata langit anak khairu minki yang terakhir kemudian bumi menjawab bumi menjawab bahwa aku punya sesuatu yang istimewa yang kau tidak miliki wahai langit apa itu di langit di bumi ada manusia yang istimewa yang disebut dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan para ambia, begitu. Maka setelah itu langit menangis, langit menangis karena merasa tidak dihadiri oleh baginda Nabi yang luar biasa. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana caranya baginda Nabi ada di langit. Entah riwayat ini benar sahih atau tidak, tapi ada di kitab Duratun Nasihin. Lantas kemudian Allah mengutus apa nama Jibril dan kemudian membawa Burok untuk menjemput baginda Nabi. Ini juga bisa jadi salah satu sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Tapi ini tidak ada masyhur apa namanya Kali ada masyur cerita kisah ini, kisah yang masyur dalam tareh disebutkan bahwa Isro itu bukan poin utamanya, awalnya bukan peristiwa tentang salat tapi Isro itu adalah pelipur lara. Isro itu adalah eh apa namanya pemberian kabar gembira, udah ndak apa-apa. Nanti aja, Bapak. Nah, saya, Nak. Isra itu pemberian pemberian kabar kabar gembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditinggal wanita yang sangat istimewa namanya Khadijah. Begitu. Tidak tahu. Dipakakan sini. Kalau ada tulisannya ini sponsor beneran dah <tuk tangan> oh. tulisannya ya Kira -kira sponsor beneran sponsor ya saya lanjutkan Isro ini adalah pelipur lara baginda Nabi Muhammad yang telah ditinggal wafat oleh istri tercinta yang menemani perjuangannya baik dari sisi ekonomi, fisik maupun juga psikisnya. Baginda Nabi ditemani oleh wanita yang sangat istimewa. Begitu namanya Sayyidah Khadijah. Begitu. Jadi sedihnya luar biasa. Kira-kira kalau sama ditinggal istri gimana ceritanya? Belum tahu. Kira-kira huh? <laughs> berapa lama Anda akan bersedih? belum belum genap 40 sudah sudah ada yang baru Allah alhamdulillah <gul> baginda Nabi ditinggal wanita yang istimewa istimewanya luar biasa memang ditemani tidak hanya secara fisik tapi secara psikis secara ekonomi jadi baginda Nabi ekonominya disokong dibantu psikisnya juga iya baginda Nabi ketika pertama kali uzlah di gua di apa nama di gori di gua hiro pulang dalam keadaan menggigil Wanita yang hebat kemudian memeluknya Begitu Kalau sampean pulang Kalau telepon istri Gimana ceritanya Aku lagi capek gitu Dijawab apa kira-kira sama istri <tik> <tik> Malah ditanya ya Apalagi sudah tanggal Tanggal-tanggal sekian ya Aduh Allah alam Mati Allah. Maka, ini adalah kesedihan yang luar biasa. Dulu, kalender itu tidak ada, ya. Jadi, tidak ketemu kalender tanggal berapa, tanggal berapa begitu. Kalender itu tidak ada, jadi agak susah dulu. Maka, dulu kisah-kisah itu kemudian e, disimbolkan dengan suatu peristiwa-peristiwa terdekat, kayak penyerangan, apa namanya. Penyerangan Ka'bah kemudian disebut dengan amulfil, kan? Begitu, kan? Tahun-tahun gajah, gitu, kan? Nah, ini baginda Nabi ditinggal oleh dua orang istimewa. Pertama adalah istrinya, Sayyidah Khadijah, kemudian oleh pamannya. Pamannya memang tidak satu akidah, tapi pamannya ini sangat sayang sekali. Begitu, dua orang ini kemudian meninggal, baginda Nabi kesedihannya luar biasa kemudian diabadikan menjadi sebuah sejarah tarikh yang disebut dengan amul khuzni, hari kesedihan. Jadi, jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya pelipur lara, begitu ya. Jadi Isra itu sebenarnya pelipur lara, memberi kabar gembira, begitu saja. Setelah itu baginda nabi terusir. Bayangkan ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, kemudian terusir begitu terusir sampai pada suatu tempat di gunung begitu bagi nabi kemudian ditawari apa perlu aku hancurkan seluruh yang ada di sana begitu sampai gunung-gunung berucap begitu untung sampean umatnya bagi nabi ya eh, nabi nuh satu riwayat di sini satu ayat satu apa namanya satu cerita di surat al isra ini nabi nuh itu ditawari bagaimana dengan umatmu yang tidak Ber, beriman kepadamu tenggelamkan semuanya. Tapi untung sama umatnya Nabi Nuh, eh, umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sakit kemudian apa perlu aku hancurkan semua dengan mengapitnya dengan gunung? Tidak. Barangkali nanti terlahir dari sulbinya itu yang mau ber, ber, apa namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kadang bapaknya tidak bisa ngaji, anaknya hafal Quran. Begitu. Untung sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Nuh sudah hangus sampean, sudah tidak berbekas begitu. Jangan ya Allah. Kemudian setelah inilah kemudian Allah menghibur baginda Nabi dengan peristiwa Isra. Di Al-Qur'an peristiwanya Isra ya, tidak disebutkan Mi'rotnya Karena Isra tidak ada perdebatan. Kalau Mi'raj masih ada perdebatan. Isra itu ilal Masjidil Aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu isra perjalannya bagi nabi subhanallah itu tadi tarikh ya sebab hadirnya kemudian isra dan mi'raj tapi dalam Al-Qur'an penyebutannya subhanalladzi asra saro yasri atau apa namanya penyebutannya tentang isra saja tapi tidak disebutkan mi'rajnya tak ulangi lagi ya Qur'an menyebutkan lailatul isra tidak ada Lailatul Mi'raj karena Lailatul Isra tidak ada perdebatan. Baginda Nabi dari Masjidil Haram kepada masjid, sampai ke Masjidil Aqsa. Itu tidak ada perdebatan. Nah, kalau Mi'raj masih ada sedikit perdebatan. Baginda Nabi itu berangkat itu ruhnya saja atau jasadnya saja atau ruh dan jasadnya. Nah, begitu. Saya tidak ikut perdebatan itu sudah. Allah alam bisawab sudah. Capek. Jadi yang saya ikut yang ada dulu lah. Yang isra dulu. Saya akan mengkaji dari sisi kaidah bahasanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jamaah nanti Allah. Saya mengambil pelajaran berharga dulu sebelum saya masuk ke ayat ini. Pertama dari kisah saya ngambil hikmahnya saja, boleh kita ngambil hikmahnya bahwa uh, Mas Fauzan, kalau balik Indonesia ya biasa, wae. Ya. Tidak perlu anak koi mingki, Anakoi minka aku lebih baik dari kamu. Aku lebih baik dari kamu, karena di sini jabatannya sudah lengkap kan. Amir, merangkap pengurus, merangkap dewan suro, merangkap imam skape, gitu. Tidak perlu kemudian ucap anak Anakoi atau sebagainya. Aku biasa biasa. Aku tukang masak Anak Anakoi rumingka. Nah, Itu pelajaran pertama dari antara langit dan bumi perdebatannya. Terus yang kedua, setiap orang pasti ada titik jatuh. Samaan bukan malaikat, begitu ya. Baginda Nabi saja ada titik jatuhnya, titik terendahnya, titik baginda Nabi terendah sampai abadi dengan sebutan nama Amul Khuzni, hari kesedihan, tahun-tahun kesedihan, karena ditinggal oleh istri tercinta dan juga pamannya tercinta. Kemudian terusir dari dari tempat tinggalnya, begitu. Jadi ada hari-hari kesedihan itu. Tapi ingatlah kemudian Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa setelah itu. Jadi pelajarannya pasti begitu. Kalau kita jatuh pasti akan ada titik kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampean sampai di ruangan ini kan jatuhnya sudah sering toh. Hari ini bahagia atau tidak kira-kira? Kalau hari ini masih tidak bahagia, wallah alam sudah. Gitu. Saya pikir sampean kalau sudah di ruangan ini sudah sangat bahagia. Gajinya luar biasa. Teman-temannya baik. Duduk makanan datang dengan sendirinya. Tidak bayar lagi Dari member lagi Tapi mulai depan member katanya Allah <laughs> alam bisawab Nah itu apa namanya Ada titik yang sudah pernah anda lewati panjang sekali di Indonesia Sebelum sampai pada titik hari ini Perjuangannya di Indonesia mau masuk ke sini itu panjang Pak. Panjang Panjang sekali Anda pun juga pasti setiap orang punya cerita itu Hingga sampai pada di ruangan ini Begitu jamaah rahmati Allah. Tapi yang pasti subhanallah di asro. Melangkah saja. Melangkah saja. Kalau selama sama bergerak, temu titiknya sudah. Kalau sudah tidak bergerak, mati sampai. Sudah itu saja intinya. Subhanallah diucapkan ucapkan maha suci Allah. Asro. Bergerak. Di sini tidak disebutkan Nabi Muhammad. Subhanallah di asro bi Muhammad tidak. Subhanallah di asro bi Nabi tidak tapi ayat ini berucap subhanalladzi asro bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ternyata ayat ini luar biasa. Satu ayat belum selesai kemudian ayat ini memberikan makna yang luar biasa. Kalau Anda mampu menjadi abdun itu luar biasa sudah. Jadi jadi sampean, jadi Anda hari ini itu nikmat sudah. Serius. Tak kasih tahu Anda kurangi mengeluh dan nikmati hidup sampai hari serius jadi nikmat nikmatnya hidup itu sekarang jadi anda ini sekarang serius duduk santai ada minumannya makan ngobrol buka hp itu sudah nikmat sekali sudah omongan sampean tidak ada nilainya itu bagus lo serius omongan saya salah sedikit omongan saya salah sedikit itu fatal pak fatal di dunia fatal di akhirat. Tadi omongan samian salah, tidak ada nilainya. Lain kan enak tuh. Tidak ada yang ada yang menyalahkan lagi. Saya omongan saya sekali salah itu fatal. Hukumnya panjang. Begitu misal saya ngomong oh isro itu tidak ada, Loh, fatal kan? Kan begitu. Karena omongan saya didengarkan oleh seluruh banyak orang, begitu. Maka jadi jadi abdun di sini kalimat abdun itu enak sekali. Maka kalau pulang ke Indonesia jangan pulang saja senikmat-nikmatnya pulang, enggak usah bagaimana-bagaimana. Eh, pulang saja. Kalau memang harus ngepes ya ngepes, begitu loh. Kalau memang apa namanya harus naik kereta eh, naik kereta, gitu. Sesimpel itu menikmati. Kalau Anda bisa menikmati nuansa abdun itu, nikmat sekali sudah. Susah, Pak. Kalau Anda jadi malak lawannya abdun itu mulk. Raja. Kalau Anda jadi raja itu berat, Pak. Susah nggak jadi jadi presiden jadi presiden nggak bisa pak duduk di sini pak sambil duduk ngopi jagongan makan apa namanya gorengan nggak bisa serius jadi artis makan gorengan bingung bikin kok apa kulit luntur dan sebagainya begitu anda jadi jadi apa namanya uh, apa atlet makan gorengan ya nggak bisa pak budi atlet bulu tangkis boleh makan gorengan pak budi huh? Tapi nah, Pak Budi sekarang sudah mengurangi ya. Sudah mulai atlet ya, Begitu Pak Jadi abdun itu sangat luar biasa Serius Jadi abdun itu sangat luar biasa Kalau Anda jadi presiden Duduk pinggir jalan Makan gorengan atau makan sate Itu jadi tontonan Pak Jadi artis Mau duduk sedikit saja di pinggir jalan Itu sudah repot Begitu jadi kiai, Pak. Jadi kiai ya, itu juga repot, serius ini. Jadi Kiai itu juga repot Punya santri banyak Punya masjid, punya musola Kiai kok ndak sholat, ndak enak toh. Kiai ndak jamaah, kok ndak nyaman. Kayak sampean kan ndak jamaah, slow ay. kan begitu. Slow ay. tangi jampiro, slow begitu. Tapi saya ndak nyuruh loh ya. Ndak, saya cuma menyebutkan bahwa jadi abdun itu nikmat sekali. Jadi orang-orang biasa itu nikmat sekali sudah, serius. Jadi syukurilah nuansa Anda itu. Baginda Nabi sukses menjadi seorang Nabi sampai di akhir hayat Sampai di titik ini tidak ada kita bahkan tidak pernah bertemu Karena, karena baginda Nabi memposisikan sebagai abdun Ada hadis yang kemudian sangat masyhur Saya bacakan hadisnya Jalasa Jibril ilan Nabi SAW Suatu ketika Jibril itu duduk pada baginda Nabi Duduk bareng begini Fanadoro ilah sama, kemudian dua-duanya itu sangke, sang, apa namanya melihat langit. Jibril duduk pada bagian Nabi Kemudian lihat langit Setelah tidak lama Fa'idha Fa'idhan malakun yanzilu Kemudian ada Ada malaikat lain Yang duduk, yang datang Pas duduk Jibril sama Nabi ini Ada malaikat lain duduk, datang kepada Nabi Kemudian berkata Fa'kolau Jibril Jibril berkata Hadal malaku Manazala apa namanya malaikat ini diturunkan ya hanya ini sejak penciptaannya tidak melakukan apapun hanya sekali ini turun begitu ya pas lagi santai tadi jibril dengan nabi Muhammad tadi kemudian manazala kemudian ketika apa namanya malaikat tadi turun qala ya Muhammad berkata kemudian malaikat satu tadi itu yang tidak pernah bertugas apapun kemudian hanya datang waktu itu kemudian berkata kepada Muhammad ya Muhammad arsalani ilaika karobuk aku diutus kepadamu oleh Tuhanmu amalakan jaalaka am abdan rasulan kamu mau jadi raja ndak atau menjadi hamba saja tapi rasul kan kita punya ya sejarahnya nabi yang jadi raja ya nabi siapa hmm. Nabi Sulaiman. Qala lahu Jibril. Atau kemudian fakola lahu Rasul faqala Rasulullah sallallahu la bal abdan rasulan. Kemudian jawabannya bagi Nabi itu, setiap orang kalau dikasih pilihan, sampean tak jadi raja atau jadi budak kemudian jadi rasul, sampean milih mana? Manusia yang normal pasti akan berkata, ya tentu akan enak jadi raja begitu dan itu dipilih oleh nabi-nabi terdahulu itu juga juga ambil pilihan itu. Tapi bagi nabi tidak. La abdan warosulan. Aku pengen jadi apa namanya hamba tapi juga sebagai rasul. Maknanya apa? Kalau jadi hamba itu enak pak. Kalau sampean ini dengan saya ngobrol dengan temannya itu lebih nyambung sampean daripada saya dengan teman sampean. Karena nuansa penanggungannya kan sama. Ngingetinnya kan juga gampang. Misal saya ngomong ke siapa nama ini Joni. Jon. Kalau kerja itu begini, 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 diketawain saya sama Joni, karena saya tidak kerja, tidak sama dengan Joni. Kalau yang ini yang ngomongin kan sama, sepenanggungan kan, Jon. Nanti kalau kerja, jam istirahatnya begini, begini, kamu sholatnya gini, Jon, gini, gini, itu enak sesama temennya. Kalau saya ngomong kayak gitu, masuk kanan keluar kiri, begitu. Karena saya tidak merasakan dunianya Joni, begitu loh. Tapi kalau sama, senasib sepenanggungan, semudah itu, sama dulu. Baginda Nabi sukses membawa umatnya luar biasa karena merasakan nuansa penanggungannya, nuansa kehambaan ini, nuansa menjadi hamba sepenuhnya, begitu. Enak. Kalau sudah suansa hamba itu enak, jadi ngobrolnya ngobrolnya nyambung, begitu. Nabi Sulaiman itu saktinya luar biasa, Pak. saktinya luar biasa. Ngomong dengan hewan bisa, istrinya banyak ya John ya, paling hafal John itu. <laughs> Berapa John? begitu. Itu hartanya banyak sekali, Pak. Jadi orang kalau mau masuk ke agamanya, mau beriman kepadanya, itu bisa jadi, bisa jadi itu atas dasar tekanan. Paham ya? Kalau kamu ndak ikut agama yang aku bawa, tak bunuh kamu. Kan bisa ngomong begitu karena posisinya raja. Makanya benar dalam Al-Qur'an kemudian Nabi Sulaiman setelah meninggal abadi dalam Al-Qur'an wattaba'u ma tatlu ala wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa Jadi Nabi Sulaiman setelah meninggal itu difitnah oleh rakyatnya, oleh umatnya tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena mampu berbicara dengan apa namanya? Dengan semuanya, bahkan ngumpulin apa namanya? Ngumpulin jin setan itu bisa sampai sebegitunya, begitu. Maka kemudian setelah meninggal difitnah oleh umatnya, oleh umatnya sendiri. Nabi Musa juga sama. Nabi Musa itu saktinya luar biasa, Pak. gagahnya luar biasa. Apalagi tempera lagi Nabi Musa itu. Mohon maaf ya. Nabi Musa itu tempera.